Indonesia membuka booth donasi atau donation desk untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat atau khususnya peserta yang terlibat atau tergabung dalam kegiatan annual meeting IMF UDB ini untuk turut mengambil peran memberikan donasinya bagi saudara kita yang baru saja terkena dampak bencana yaitu gempa tsunami di Palu dan Donggala. Jadi bantuan yang masyarakat berikan tentunya akan sangat bermanfaat bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan baik di Palu maupun Donggala melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Palang Merah Indonesia.